hal yang sama. Sehingga fenomena kebocoran data itu dianggap hal yang wajar. Bagaimana kita harus melihat fenomena ini? Apakah diam atau teriak-teriak atau dimulai dari diri sendiri dan bagaimana ke depannya? Nah, terkait dengan pembahasan data ini, ya lebih tepatnya adalah bagaimana kita mengamankan data kita. Di sini sudah ada bintang tamu kita, yaitu Mas Tri Febrianto. Halo Mas Febri. Halo, semangat malam. Oke. Ya, Mas Febri ini CEO dari Widya Security ya? Yap, betul. Oke, dengan saya juga di sini Cahyo Dwi Harjo, instruktur dari Suhu. Nah, Mas Febri, yep. Sebelum lebih jauh, saya ingin tanya kabar Mas Febri bagaimana saat ini? Alhamdulillah, luar biasa dan bahagia. Oke, mantap Mas ya. Oke, kesibukan sendiri saat ini apa Mas? Saat ini saya masih fokus untuk membangun perusahaan, mengurusi pekerjaan, dan juga mengabdi negara dan masyarakat. Seperti hal seperti ini. Oke. Sharing session. Sharing yeah. Session, bagian dari pengabdian. Betul. Mantap. Oke, nah Mas, sebelum lebih jauh kita bahas materi kita atau detail topik kita saat hari ini. Nah, saya ingin nanya Mas, yep. Ini kan tentang data nih. Yes. Sebenarnya, menurut Mas Febri, data publik dan data privat itu apa? Karena bisa jadi anggapan si A, si B, ataupun si C gitu, atau teman-teman semua yang sedang nonton di sini bisa aja menganggap data pribadi atau data privat itu sama, atau masih salah persepsi. Nah, menurut Mas Febri ini apa? Kalau data publik ya, data publik itu data yang boleh diakses dan diketahui oleh publik atau umum. Okay. Ya. Semacam kayak mungkin kalau data mungkin jadwal kereta api itu kan umum banget ya. Jadi atau kalau kita sendiri mungkin nama lengkap kita juga nggak apa-apa sebenarnya. Ya, kalau kita bicara data private, NIC itu data private. Sekarang okay. Ini NIC di mana-mana terintegrasi. Nomor handphone kita. Tuh, itu sekarang ya udah jadi data private. Why? Karena semua saat ini Internet of Things ya, jadi semua aplikasi sudah menggunakan nomor handphone sebagai autentikasi. Okay. Dan juga alamat itu juga sudah bagian dari apa namanya data private juga. Artinya ini data private adalah data yang identik dengan kita atau dengan perorangan atau dengan perusahaan sehingga tidak boleh diketahui umum seperti itu. Oke, tidak boleh diketahui secara umum. Yes. Nah, sekarang gini Mas. Di beberapa tempat sosial media terutama yang profesional, contohnya ya kita sebut aja LinkedIn gitu ya, LinkedIn. Itu banyak banget yang menyodorkan bagi teman-teman yang ingin review CV-nya, silakan review CV-nya ke saya. Atau beberapa orang juga publish CV-nya untuk minta tolong direview-kan secara umum. Ya. Itu wajar Mas? Bagi saya tuh jadi kaget saya ya. Ada jasa kayak gini ya. It's free Mas, this yeah, free. This free. Maka ini mungkin salah satu bisa saya katakan kalau saya bermesej sebagai maling ya. Ini cara modus baru nih untuk grabbing data secara free dan diizinkan loh. Dia mau kenapa di situ orang dia di situ. Nah ini dia kasih sendiri loh dengan sukarela. Kan gitu ya. Ya kalau mungkin kalau mau diminta review masalah CV ya bisa dong kita pilah-pilah informasi mana sih yang identik dengan kita yang memang harusnya kita nggak dia nggak perlu tahu orang atau perusahaan nggak perlu tahu atau perusahaan kalau mau tahu tinggal nanti kan ada kontak di situ just kontak and kita bisa ngobrol secara private di situ gitu loh nggak perlu kita umbar di luar bahkan tadi LinkedIn ya itu reviewer bahkan ada juga loh orang-orang yang langsung ngasih ini CV saya. Jadi kalau ada bapak-bapak yang butuh opportunity atau kesempatan kerja dan lain-lain gitu ya, minta tolong untuk hubungi saya, gitu kan? Yes. Yang pertama, lu siapa? Gitu. Ya. Yang kedua, waduh ini data kamu seperti kita keluar tapi tanpa pakaian, masih tahu gitu. Itu sangat, saya sangat prihatin ya melihat itu gitu. Oke. Okay. Iya. Sangat prihatin. Okay. Sangat prihatin ya itu. Oke. Okay. Bagus Mas. Kalau gitu Mas, gimana kita
bisa memfilter CV kita, apa yang harus dihilangkan kalau seperti itu, atau apa saja yang harus ditampilkan menurut Mas Febri? Kalau menurut saya itu adalah kalau yang boleh adalah nama dan apa namanya, nama, kemudian di mana kita bisa dihubungi, entah di email atau di WhatsApp atau yang lain ya. Memang itu benar-benar bisa kita publish ya. Terus kemudian historical kita, pendidikan kita, dan kemampuan kita, bagian masalah historical pekerjaan, tapi tidak usah detail. Oke. Nah, intinya kan cuma itu aja orang-orang melihat. Karena kalau di perusahaan, kamu itu historicalnya pendidikan, kamu lulusan apa dulu? Kamu bisa apa? Kamu sertifikat apa enggak? Misalnya gitu. Kemudian, oh kamu historicalnya, oh ini historicalnya sesuai dengan apa yang kita butuh ini. Mungkin kayak gitu. Nah, itu kan sebagai pertimbangan. Cukup kan? Enggak perlu tanggal lahir, enggak perlu nik kita, ya kan kadang status kita apa gitu. Berarti enggak perlu, ngapain? Terus juga kalau udah masuk, udah pasti HRD minta itu gitu loh. Betul. Betul. Ada juga pernah lo kemarin tuh. Sampai bahkan melampirkan kakak. Wah, just way. Waduh, ini bener-bener darurat ini, orang-orang pada harus terus kasih tahu bahwa ini kakak semua loh, ini kakak. Ya, oke. Okay. Ya, itu memang beberapa kasus itu memang rawan yeah. sekali kalau saya bilang yep. nampilin sosial media, tempat tanggal lahir, di mana tempat tanggal lahir kalau misalkan dia tempat lahirnya itu adalah tempat terregistrasinya KTP, maka jadilah itu nomor KTP. Betul. Sangat mudah ditebak ya. Betul. Sangat mudah banget betul, ditebak. Betul. Di situ secara gamblang ya, kalau misalkan dari saya pribadi pun ketika daripada tanggal lahir, yang mending umur aja itu sebenarnya udah cukup. Umur aja ya, iya. Kalau untuk kayak kita umur juga langsung di ke belakang. Ya berarti dikurangi dong. Umur aja sudah cukup, karena beberapa beberapa instansi itu bukan butuh kamu lahir tanggal berapa. Betul. Karena mereka masih ngitung ujung-ujungnya. Betul, pasti. Tapi butuhnya kamu umur berapa sesuai nggak dengan kualifikasi. Betul, kualifikasi. Oke, itu ya tadi ya sedikit cuplikan tentang hari ini. Walaupun itu masih pembahasannya masih kulit gitu. Banyak hal yang akan kita bahas terkait dengan data. Nah, bagi yang teman-teman merasa ini bagus nih. Nah, silakan untuk subscribe karena acara ini tuh acara mingguan. Jadi minggu depan itu kita akan menampilkan topik yang berbeda lagi, minggu depan topik yang berbeda lagi. Bisa jadi beberapa minggu sama Mas Febri lagi membahas hal yang lebih okay. lebih ya lebih deep lagi ya. Lebih deep lagi gitu. Silakan untuk subscribe dan like ataupun share dari video hari ini buat teman-teman semua supaya bermanfaat tentunya. Oke, Mas. Kita kembali nih, Mas. Back okay, to topic yep. again. Nah, sekarang beberapa media melaporkan kebocoran data. Dan itu terkonfirmasi oleh instansi atau pemilik aplikasi tersebut. Iya. Yeah. Sebenarnya kalau kita ulas itu data yang bocor tuh apa saja sih, Mas? Yang biasanya bocor gitu. Data yang biasanya bocor adalah data tentang satu mungkin customer-nya. Bisa agak dekat nih, Mas. Oke. Okay. Jadi kalau data yang bocor kebanyakan identik dengan customer dia. Oke. Okay. Ya, yang pasti di dalamnya datanya lengkap ya. At least beberapa insiden cyber yang udah terjadi bisa kita katakan seperti instansi-instansi salah satunya kayak BPJS. Yang hot saat ini adalah BRI Live misalnya. This. Ya oh, kan? Oke. Okay. Data-data mereka apapun itu sebenarnya data kebocoran data itu ada banyak ya, tapi kebanyakan kalau kita bisa besar kebocoran data itu adalah data-data customer mereka. Okay. Tapi padahal ada juga loh data-data yang lebih privat lagi, sebenarnya data finansial mereka. Oh, finansial. Jadi ya, jadi ada dampak-dampak tersendiri. Kalau kita bicara tentang dampak, ada dua dampak sebenarnya, dampak bisnis dan dampak technical. Kalau dampak bisnis nih kan pasti tadi ya, reputasi. Oh, oke. Okay. Bener kan? Oke. Okay. Coba. Okay. Kalau enggak diklarifikasi, ya kan? Enggak diberesin, apa yang terjadi? Pun data technical. Technical database. Kalau dihancurin database-nya gimana ceritanya? Oke. Okay. Dampak technical lagi. Ada kan? Oke. Agree kalau itu. Nah, jadi kebanyakan memang kalau kebocoran data di mana-mana data-data customer biasanya yang di situ menyangkut banyak sekali record-record data yang fieldnya lengkap gitu. Gak cuma data nama doang.
Jadi ada kayak tadi nick ya, nomor handphone dan lain-lain. Oke. Nah, kalau gitu kan bisa digunakan untuk banyak hal gitu ya. Nah, saya pengen tahu nih dari Mas Febri, ini kan ahlinya Mas Febri ini. Insya Allah. Insya Allah ya. Kenapa data itu bisa bocor, Mas? Ada problem apa di sana? Oke. Kalau kenapa data bisa bocor? Beberapa faktor pendorong data itu bocor ada beberapa ya. Satu, tata kelola dia yang kurang bagus. Oke. Kedua, untuk security monitoring dia. Kemudian, bagaimana aplikasi itu dibuat? Oke. Kemudian SOP, regulasi yang masih lemah kan juga, dan dampak hukumnya juga masih lemah. I see. Itu faktor-faktor pendukung data itu bocor. Jadi kalau kita bicara masalah data bocor atau cyber security ya, saya bilang cyber security, ada tiga aspek yang harus kita perhatikan. Nanti tidak bisa dilepas ya, tidak bisa dipotong satu-satu, tidak bisa. Yaitu people, process, and technology. Dan di mana cyber security itu ada di prosesnya. Ya, yang bersinggungan dengan people dan teknologi. Oke. So kita bicara kita bisa selalu berkata keamanan informasi ya. Berarti benar jelas apa sih yang diamanin informasinya kan? Oke, apa yang diamanin informasinya? Oke. Nah, informasi. Dan informasi itu ada di mana? Oke. Ada di people dan teknologinya. Oke. So kadang ini seperti ini nih, orang-orang yang belum tahu people-nya harus dijaga. Makanya diproses dari SOP. SOP tadi, apa sih yang boleh kita share? Oke. Apa yang boleh tidak kita share? Perlakuan kita, habit kita untuk mengamankan informasi seperti apa? Ya kan? Nah, kalau teknologi, impossible teknologi bisa bagus ketika SDM itu tidak bagus. Karena teknologi siapa yang nyeting? Ya orang juga. Teknologinya pintar, orang yang nyeting gak pintar percuma dong. Aplikasi semua dibikin, oh ini aman. No. Kalau kita bicara aman, gak mungkin 100% aman. Enggak mungkin. Agree. Just so why, ya kan? Kenapa kita bisa bilang kita harus ada evaluasi secara berkala? Oke. Karena itu, ya kita tidak mengamankan, tapi kita meredus risiko terjadinya insiden. Oke. Okay. Habit. Dan reduce risiko. Yes. Ah. Ini dua hal yang berbeda ya. Iya. Yang satu butuh keprofesionalan, ya kan? Karena untuk reduce risiko pasti butuh profesional. Betul, butuh capability. Yang satu butuh awareness, yes. Karena habit. Ya. Saya mau mulai dari habit dulu. Oke. Habit, apa yang bisa dilakukan supaya habit itu minimal berubah gitu, bertahap? Apa sih yang bisa dilakukan kira-kira? Yang bisa kita lakukan ya adalah dengan membuat SOP, kalau di perusahaan ya, membuat SOP yang jelas untuk mengamankan sebuah informasi. Oke. Misalnya, penggunaan password. Oh. Jadi teknologi seaman apapun kalau passwordnya 123456 misalnya kayak gitu, nonsens. Enggak akan pernah itu dianggap aman, ya. Itu manajemen password. Ada lagi post usernya password tempel di sini misalnya. Aku taruh di sini-sini itu ya, di monitor itu. Ada, saya ini kejadian beneran bahwa ada satu instansi yang dia akan punya tweet ya. Dia memberikan informasi tentang kegiatan mereka. Dia foto salah satu aplikasi yang jalan di monitor itu, tapi ternyata itu ada tempel-tempelan, dan ketika saya zoom cut gitu, usernya password, Mas. Wow. Yes, itu dipublish di Twitter dia, dan di mana sudah ada follower enggak tahu jutaan kali ya. Wow, ini insiden yang enggak bisa di-stop kan, tapi sudah terlanjur. Ya kan, itu SOP jadinya. Betul. Jadi kalau bisa bilang bagaimana sih kita harus manage untuk masalah habit ya, untuk masa ya, karena kita harus membuat SOP dan juga kita harus benar-benar menyadarkan orang-orang terus tentang edukasi tentang cyber security awareness seperti ini gitu. Oke. Itu simpel kan? Simpel kan? Itu dari habit ya. Itu dari habit. Kalau dari profesional. Ya. Nah, menurut Mas Febri sendiri dengan keadaan di Indonesia saat ini sudah sejauh mana sih profesionalitas di Indonesia? Kalau di ranah di cyber security masih sangat rendah, saya bilang. Yes. Sangat rendah. Sangat rendah. Karena bisa dilihat dong, para praktisi, para orang yang pegiat security itu kalau ketemu ya itu lagi gitu loh. Jadi regulasinya masih sangat terlamban, saya bilang ya. Dan juga kemudian insiden yang terjadi, coba lihat.
isinya yang terjadi itu kebanyakan juga sudah instansi yang besar, enterprise yang besar, ya. Terus kemudian pelakunya masih anak-anak kecil kayak gitu-gitu. Ya kan dilihat ya? Agree. Kelihatan dong bagaimana ya elah, nah SMK aja masih bisa ngebobol kan kayak gitu. Kayak kemarin misalnya kita case set cup ya, kemarin kebobolan ke defense ya. Oke, set cup. Itu kan anak yang udah tinggi ya. Seharusnya kan ada saat ya memang kita itu tadi kita harus benar-benar evaluasi secara berkala. Pertama tata kelola dan monitoring. Dan juga tadi kita edukasi ke orang-orang ya kan, anak-anak SMK tadi, lu kalau mau hack boleh tapi di ranah yang legal, jangan seperti itu. Kita edukasi juga undang-undangnya, hukumnya. Iya kan, apa pernah kita kayak gini, kita materinya saya sering sekali ngisi di SMK-SMK ya, dia cuman bagaimana di SPS, bagaimana bikin server yang bener ya kan, kalau kalian sebenarnya nggak ada yang ya udah bisa ngehack gak ya, saya masih kayak gitu, sering kayak gitu, oke, kamu ngehack apa kan kayak gitu, kadang mas, kadang sudut ini sudut itu, ah, kan jadi dia, oh, ternyata pernah diajari undang-undang itu ya nggak pernah apa itu mas, nas, wah, padahal pelakunya udah jelas nih, pelakunya adalah orang-orang yang masih belasan tahun, karena kita kalau melihat motif ya, motif dari kejahatan cyber itu adalah tiga, money, personal, dan pride. Oh, oke. Okay. Money jelas tadi, contohnya jual data di dark forum atau di dark web ya. Yup, di dark web. Personal, itu tadi like and dislike. Artinya ini kebanyakan contohnya ibu-ibu datang, mas boleh nggak aku minta tolong, aku mau menyadap handphone suami saya dong. Nah, okay. Itu benar itu sering banget, sering betul, banget. Betul, sering. Itu personal ya. Yes. Ada lagi yang pride, anak-anak tadi, dia show off, dia masih cari jati diri. Ya, masih nyari kebanggaan. Masih nyari kebanggaan, mas. Agree kalau itu. Nama gue, wah, gue bisa nge-hack nih, ya kan? Tapi salah, sayang sekali. Berarti kalau dilihat secara potensial, berpotensi. Yes. Hanya salah jalan. Agree. Nah, itu PR-nya. Harusnya kita-kita ini bagaimana kita bisa menampung dia untuk mengarahkan jadi lebih baik. Berarti kalau dilihat PR-nya tuh nggak hanya dari awareness, terus profesionalitas, no. Tapi dari pendidikan dini juga. Benar. Biasanya pendidikan dini itu kita melihat bagaimana anak-anak itu kita didik secara baik, ya. Tapi dari segi digital, karena ini kasus literatur, digital, literasi digitalnya literasi juga. Literasi digital juga harus baik. Iya benar. Dan harus sedini mungkin juga. Sedini. Ada dulu ada yang ngehack, pernah ngehack NASA. Oh ya. SMP kan? Yes. Gila. Ya, jadi itu loh. Sebenarnya potensi Indonesia itu orang-orang pintar-pintar, tapi sayang belum ada tampungan untuk ingin mendapatkan door prize, karena ada door prize loh setiap minggunya di acara Ngorbet. Silakan isi form yang tertera di live chat juga. Dan bagi yang teman-teman merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe. Nah, kita kembali lagi Mas Febri. Oke. Okay. Mas Febri. Pastikan keamanan datanya. Kalaupun ada satu insiden, harusnya dia bertanggung jawab dan ada sanksi hukumnya. Hanya saja, coba dilihat di media sekarang ya. Banyak sekali kejadian kayak gitu, dan dia hanya bilang dia ada korban. Oke. Okay. Harusnya tidak dong. Saya kadang dulu karena saya dulu pelaku kejahatan juga ya. Saya mantan maling ya dia bilang ya. Nah, sekarang udah berubah jadi wet head ya. Loh. Kalau bisa dibobol, bagaimana proteksi Anda? Oke. Okay. Kan gitu balik lagi. Bagaimana cara Anda mengontrol tweet itu? Oke. Okay. Bagaimana cara Anda tahu ini ada tweet apa tidak? Kan begitu. Harusnya ada tanggung jawabnya dong. Makanya agar lebih adil harusnya ada dijatuhi sanksi juga gitu loh. Hanya saja saat ini masih belum ditegakkan itu. Padahal di undang-undang itu sudah ada. Gitu. Oke. Okay. Karena katanya undang-undang ITE itu apa namanya kejam. Memang kejam mas. Tapi pada ya cuman yang ngeretas doang, yang didetas. Iya. Saya korban. No, it's seharusnya adil. Harusnya ya dua arah. Dua arah harusnya. Agree. Karena keamanan datamu adalah tugas kita. Yes. You and me. Enggak bisa kalau saya harus gua doang, orang datang di tempat lu kan gitu. Ya, seharusnya dua arah. Dua arah. Dua arah yang retas karena memang tujuannya jahat kena. Iya.
yang diretas karena tidak bisa mengamankan, ibaratnya itu Betul. kan dia itu dia itu mempunyai sebuah jasa di mana orang-orang atau publik itu mengisi data ke tempat dia, so berarti kan harusnya dia juga menjaga itu. Betul, nggak cuman masalah bisnis doang ya. Yes, nggak Nah, cuma tapi cuan. iya, nggak cuman cuan, tetapi kan harus ada protection customer dong. Betul. Nah, gitu. Kalau cuan aja sih semua orang bisa seperti itu, ya kan? Oke. Oke, nah tadi kan dari sisi instansi, Mas. Ya. Sekarang kita ke diri kita masing-masing deh. Untuk Oke. anak kecilnya ya, ini ya saya skip, Mas ya. Oke. Pembahasannya terlalu luas, Mas. Saya bingung mulai dari mana. Oke. Nah, sekarang kalau dari sisi kita sendiri, sebagai langkah awal apa yang harus kita lakukan, Mas? Bisa jelaskan nggak? Mulai dari yang hampir kita pegang, mungkin smartphone, atau yang biasa kita pakai kerja, laptop, atau yang lainnya, apa sih langkah apa yang harus kita lakukan, Mas? Okay. Apa yang kita punya harusnya kita juga kontrol ya, gitu ya. So dari mulai mungkin yang intensinya tiga kita pegang adalah handphone, di mana-mana termasuk sambil juga upload dari handphone ya, selfie gitu ya. Hati-hati ya, saya bilang satu untuk masalah sharing di media sosial harus hati-hati. Oke. Pastikan ketika selfie atau apapun kita mau publish apapun dan juga berita ya, berita yang belum tentu kebenarannya, ini hoax. Hoax saatnya sudah menjadi serangan cyber. Oke, ini udah bener-bener parah ya. Banyak kan mak-mak tuh ya yang asal share gitu ya, nggak tahu harus dari mana gitu. Sebel saya. Terus hati-hati, informasi yang ada dapat harusnya dipastikan dulu kebenarannya. Sumbernya dari mana? Jelas tidak, kredibel atau tidak, satu itu masalah informasi, disinformasi. Kemudian masalah tadi yang upload, ketika ada selfie pastikan tidak ada muatan informasi yang identik dengan Anda. Kadang juga ada yang handphone itu ada date and time dan lokasinya di mana, itu juga salah satu cara, itu salah satu informasi yang harusnya tidak boleh ya, kayak gitu. Kemudian kadang ada selfie juga sama anaknya, anak masih pakai bed, masih pakai seragam seragam sekolahnya. Sekolah, Jadi tahu dong. Sekolah di mana? Lagi di mana? Oke. Gitu. Namanya siapa di sini lengkap? Nah, itu juga bisa digunakan untuk kejahatan, misalnya penculikan. Betul. Ya. Itu masalah sosial media ya. Kemudian tadi misalnya happy birthday for me gitu ya. Kadang-kadang kayak gitu ya, saking senangnya karena masih dikasih kesempatan buat hidup ya. Tapi enggak, tapi itu salah satu informasi yang Anda berikan secara tidak langsung. Terus kemudian masalah akses web, hati-hati ketika ada SMS, SMS ya, smishing ya kalau bisa kita bahasa SMS, ada link, Anda dapat hadiah misalnya di situ ada link, diklik jangan. Soalnya kadang karena link itu sudah embedded kemungkin ke website yang bermalware. Yes. Tiba-tiba Anda download Trojan dan lain-lain, bisa di remove, bisa diambil semua data Anda, disebarin terus. Mau bilang apa? Ya. Mau tahu dari mana? Enggak tahu lah, gitu ya. Kemudian ada juga masalah malvertising namanya, malware yang via advertising atau iklan. Jadi kita masuk web itu banyak iklannya tuh, kadang kita salah pencet atau klik, wah itu kadang juga jangan. Oke. Nah itu, terus kemudian install aplikasi itu harus dari source yang valid. Valid ya, yes. Kayak misalnya Android ya Google Play, jangan dari yang lain. Jangan dari Google Drive. Jangan Google Drive, karena itu salah satu namanya serangannya adalah social engineering. Nah, memanfaatkan atau mengelabui secara psikologi untuk biar orang itu tetap install ke aplikasi itu, gitu ya. Terus kemudian satu lagi indikasi Anda kena malware adalah ketika handphone Anda itu diam, itu panas. Oke, nah, penting berarti, nih. Kan, ya berarti itu ada salah satu program yang jalan di dalamnya. Kok bisa ya? Nah gitu. Hati-hati. Makanya pakailah proteksi endpoint protection. Entah apapun itu, yang penting ada anti malware-nya, ya kan? Anti exploit, anti phishing dan lain di situ. Dan juga aktifkan safe browsing di Google Chrome biasanya ya pakainya ya. Itu juga bisa mengurangi potensi phishing gitu. Oke. Itu yang di smartphone. Yang di laptop, laptop. Nah,
gunakan software yang legal. Ah. Nah, ini banyak udah kata-kata semua mas ini ya. Untungnya saya pakai Linux, jadi open source. Oh, oke. Okay. Banyak yang free. Banyak yang free ya, banyak yang free. Hati-hati tapi ya, ketika Anda misal bajakan, belum tentu itu tidak ada malware-nya, tidak ada satu aktivitas atau trojan atau apapun itu ya biasanya ya. Nah, makanya pakai yang legal-legal saja. Nah, cracking pun sama. Cracking itu benar nggak? Dia nggak crack doang. Salah satu dia nanam trojan gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Terus pakai antivirus, terus kemudian update semua aplikasi, yes, kemudian jangan pakai WiFi umum, ah WiFi yang nggak jelas, nggak nah, jelas ya kan, agree. Unsecure network ya saya bilang ya, kenapa? Karena saya cerita sedikit ya, oke, okay. Kalau saya dulu di kafe, saya connect ke WiFi, saya nggak browsing, yang saya lakukan adalah siapa yang terkasih di dalam satu jaringan saya. Oke. Okay. Setelah saya itu, tahu itu, saya exploit. Saya ambil datanya. Ah. Why? Karena orang-orang pasti belum tentu update sistemnya. Yes. Yang dimana vulnerability atau kerentanan itu selalu ada. Oke. Okay. Dimana orang juga orang tidak pakai antivirus. Kenapa? Bikin lambat. Mungkin kalau pakai antivirus pakai, tapi enggak update. Ah, sama aja. Sama aja dong. Mas, saya bilang, mas antivirus yang bagus itu yang gimana sih? Yang selalu update itu yang bagus. Yes. Ya. Gitu. Karena beberapa aplikasi itu mengupdate dirinya. Yep. Karena salah satunya adalah untuk pengamanan. Betul, secure patch-nya. Yes. Patching-nya betul. Ya, tambahan lagi, Mas? Ada. Kalau bisa jangan gunakan cabut colok. Apa? USB. USB cabut colok? Uh-uh. Maksudnya USB seperti storage. Apa? Oh, oke, okay, oke, okay, kayak flash disk ya. Mm-hmm. Itu basis itu bagian dari cara penyebaran virus. Kenapa? Karena ketika dicolok ini ada namanya auto play atau auto run. Oh ya, yes. Yang MD situ itu kalau memang dia pakai USB beneran. Kalau saya pakai bad USB. Nah. Oke. Okay. Ini ya, teman-teman ya. Teman-teman kalau kita bisa bad USB berarti itu barangnya seperti USB, tetapi di dalamnya itu bukan USB storage, tapi dia sudah ditanam suatu perintah untuk menjalankan sesuatu. Oh, wow. Jadi dikenalnya itu adalah sebuah keyboard yang sudah diprogram. Itu namanya bad USB. Oke. Okay. Makanya kalau saya bawa USB terus kemana-mana minta tolong teman-teman, ini USB beneran apa bad USB ini? Iya, itu teman saya gitu. Itu USB beneran. Ada virusnya enggak? Ada virusnya enggak? Nah, mesti kayak yeah. Gitu. Ya, biasa ya karena orang-orang security kebanyakan sudah di mindset. Oh, mindset. Ini nakal sih ini. Kadang enggak gitu ya, tapi memang kita harus mengurangi itu. Makanya kenapa saya suka berbagi file itu dengan file management yang kita punya sendiri. Cloud salah satunya? Cloud yang kita punya sendiri, Mas. Ah, oke. Okay. File server namanya ya. Oke. Okay. Jadi kita tahu apa yang kita upload itu memang kredibel. Pasti udah benar. Sudah. Oke. Okay. Ah. Mantap, Mas. Tuh ya. Jadi hati-hati ya. Karena masalah itu enggak cuma di instansi sebuah kantor, enggak cuma di kantor kita, tapi di kantor kita pun juga bisa jadi masalah. Karena ya seperti kita ketahui kadang password antar laptop untuk sesama pekerja itu lost control. Banyak kan kayak gitu. Biar dia bisa mengakses berkas-berkas atau sesuatu hal yang dimiliki temannya, "Wih, udah pakai aja laptopku, passwordnya XXXX." Padahal maksudnya satu untuk semua ya mas, ya kan? Bisa jadi. Biar nggak pusing-pusing, password sama semua ya. Aduh. Betul. Ya ibaratnya tuh bahkan kalau misalkan teman-teman merasa awareness harus ya meningkatkan pengamanan pada diri sendiri gitu ya, janganlah menggunakan password dari nomor teleponnya teman-teman. Nah. Karena banyak loh yang gunain password email, tapi menggunakan nomor teleponnya teman-teman sendiri. Wih itu banyak gitu. Itu satu yang biasa dilakukan, atau nama lengkap. Dua, atau nama lengkap plus tahun kelahiran. Coba yang senyum-senyum ini pasti menggunakan hal seperti itu. Karena jujur, ibaratnya tuh ya namanya kejahilan orang, kita udah tahu email, oh email dia ini. Coba deh nama lengkapnya, oh nggak bisa. Coba deh nama lengkap plus tahun, wih kebuka. Sudah. Jadi hacking itu nggak perlu orang-orang expert. Kadang hal-hal kayak kadang gitu simple. Dia tuh simple gitu loh. Yes. Aduh.
karena kecerobohan. Betul, kelalaian kita, betul betul. Ya tadi kelalaian karena kita juga, karena tadi awarenessnya belum ada. Yes. Belum karena awarenessnya belum jadi. Belum jadi. Dan juga kadang nggak ngerti apa sih cyber security gitu kan? Aduh. Oke oke oke. Oke, gimana teman-teman? Menarik nggak kira-kira? Saya sebenarnya nahan sedih tapi dalam hati yo nangis ya. Kalau saya sudah lama prihatin mas dengan kondisi seperti itu gitu loh. Oke oke, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh banget bertanya di live chat, dan kalau bagi yang teman-teman ingin mendapatkan door prize silakan isi di live chat juga, ada form yang tersedia di sana, silakan isi di situ, nanti teman-teman juga dapat e-sertifikat jika teman-teman membutuhkan, karena setiap acara ini ada door prize-nya, ada e-sertifikatnya, dan semua itu akan diumumkan di IG-nya Suhu. Oke, ya mantep mas ya. Karena emang kita bicara cyber security itu nggak bisa 1-2 jam karena panjang sekali, back of history dan kemudian feature, berarti harus ada selanjutnya ini. Oh iya dong. Oke okay, mas. Saya punya pertanyaan nih buat Mas Febri. Apa yang Mas Febri harapkan ke depannya baik pemangku kebijakan hingga individu setiap orang? Baik itu kepala dari kantor kita, atau orang tua dari anak-anak kita. Apa yang Mas Febri harapkan? Yang saya harapkan untuk orang tua dan anak-anak juga ya, tentang literasi digital perlu digalakkan. Karena ini sudah industri 4.0 di mana semua tentang teknologi. Oke. Kalau kita tidak melihat teknologi juga nggak bisa. Siap. Tapi kalau kita sembarangan memanai teknologi juga akan jadi bumerang. Ah, agree with you. Oke. Yes. Nah, kalau untuk para pemangku kebijakan, tolonglah untuk bisa berpikir tentang customer service dan proteksi customer. Agak keras mas, ini penting nih mas. Oke. Jadi kalau untuk ini, aduh, untuk pemangku kebijakan ya. Yes. Pastikan Anda juga sadar akan keamanan informasi. Oke. Okay. Kedua, berikan atau buatlah satu regulasi yang jelas. Okay. Aturan main dan sanksi hukum yang kuat. Tiga, para pemangku kebijakan tolong jangan membuat aplikasi itu kayak melek mata langsung jadi ya. Dua minggu kelar. Iya, timeline-nya gila gitu loh. Emang dikira developer enggak mikir. Ya okay. Kan pasti kan kalau kita bisa ramai set developer kan sudah seperti itu ya. Yes. Timeline pendek, kemudian requirement-nya banyak, cepat-cepat go live. Yeah. Maka dia hanya akan fokus pada fungsi bukan security. Agree. Banyak sekali orang yang bilang kepala daerah ya yang saya temui, kan nanti security nanti sambil jalan. Iya, sambil jalan pada kalau semua hilang, lupa. Yes, sekarang merasa oh sistemnya udah jalan. Betul. Security-nya diabaikan. Iya, akhirnya kayak gitu, dan juga balik lagi security itu mahal ya mas. Mahalan bapak kalau terjadi insiden, mahalan mana? Nah, bisa jadi dia bilang mahal karena belum ada sanksi yang berat di situ. Betul di situ. Makanya kalau orang Indonesia itu harus dipaksa mas. Jadi coba kayak misalnya harus punya SIM misalnya. Kalau nggak ada cegatan atau pemeriksaan tuh emang dia punya SIM nggak mungkin. Agree. Ini, ya. Ini habit ini harusnya tidak seperti itu. Ya, memang sih harusnya ya. Kalau merasa security-nya mahal, ya berarti memang harus diimbangi juga sama regulasi bahwa betul. Ada sanksi ketika datamu bocor, kamu juga harus kena. Nah. Bukan hanya semata-mata orang yang membobol. Betul. Karena ya bisa karena kamu mengundang orang ke aplikasimu dan kamu tidak merawat aplikasimu dengan baik. Dan banyak sekali yang unmaintain ya. Yes. Banyak sekali. Setiap ganti kepala, ganti aplikasi, ganti kepala, aplikasi itu kalau tak total satu instansi itu ada ratusan. Kalau saya di sini pak, ini mana yang dipakai, mana yang enggak? Waduh, tidak tahu. Aplikasi, nah, aplikasi mas ini. Waduh, itu perlu assessment lagi. Tuh, gini aja saya. Jadi bagaimana sistem kontrol Anda kalau seperti itu? Yes. Apa gunanya sebuah instansi sudah menerapkan ISO 27001? Dan saat ini kan berarti tugas berat untuk BSSN dong, kasihan BSSN. Yes. Beliau semua instansi itu terbatas, maka tolong dibantu dong. Kalau Anda memang pelayanan umum atau publik ya, ya udah ada nih aturannya, tolong digunakan sebaik mungkin. Nah, tolong bantu itu. Dong mengamankan kedaulatan cyber Indonesia. Yes.
Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Ah, itu kalimat Bener kan? kalimat yang ditunggu itu, Mas. Iya, mau siapa lagi? Nah. Oke, thank you, Mas Febri. Sekarang kita masuk ke diskusi, Mas. Oke, siap. Ini sudah ada yang bertanya nih. Ini Mister, pertanyaan. banyak ya? Daduk-daduk-daduk gitu. Ini pertanyaan pertanyaan ultimate ini, Mas. Oke. Setiap saya bahas suatu topik, pasti ada aja yang bertanya seperti ini. Oh, gimana? Oke, dari Mas Rizky Januari. Mas Rizky di sini nanya, Mas, nggak pakai Mas sih sebenarnya, Pak di sini. Izin tanya, Yep. untuk belajar cyber security dari nol sampai akhir bisa belajar di mana ya, Pak? Apakah ada kursusnya? Terima kasih. Kalau belajar cyber security, kalau dari nol bisa. Kursusnya ada banyak. Suhu juga menyediakan pastinya kan? Agree. Nah, saya juga perlu sama Suhu nih untuk masalah ngajar-mengajar. Jadi Anda bisa juga kontak ke Suhu karena kami juga akan sebagai mentoring juga di situ ya. Kalau masalah belajar dari mana? Yang utama dulu adalah cyber security itu mempelajari hal yang unik. Oke. Ya, unik. Programmer juga belajar, networking juga belajar, infra juga belajar, psikologi juga belajar. Jadi inti dari cyber security kalau kamu mau bisa adalah rasa ingin tahumu yang kuat. Oke. Passion dulu dibangun. Baru akan belajar fundamental-fundamental tersebut. Gitu. Oke. Ya, Berarti video security dan suhu bisa saling berkolaborasi untuk ngajar ke bapak sama ibu semua. siap. Oke. Ya, jadi jadi kalau misalkan dilihat banyak ya sebenarnya cara belajar cyber security. Banyak, banyak sih. Saya dulu belajar sendiri. Wow. Saya otodidak. Selama 13 tahun tuh saya baru satu tahun terakhir ini saya sertifikasi. Alasannya apa, Mas? Karena pada saat itu karena apa ya? Saat ini kan memang sudah semua harus pengakuan ya. Saya bisa ofensif misalnya bisa hacking, tapi kalau tidak ada lisensi, saya mau apa? Semua karena regulasi. Tapi kalau untuk belajar, ya silahkan. Tapi untuk profesional itu perlu perlu lisensi ya, profesionalisme. Itu yes. perlu pengakuan, perlu ya terus kayak Anda lulusan apa? Nah. Lulusan SMK atau S1? Saya S1, mana ijazahnya? Nah, kan gitu. Saya kamu bisa apa, Mas? Saya bisa hacking, bisa blue team bla bla bla. Untuk sertifikatnya apa? Buktinya mana? Buktinya mana? Ya. Gitu. Saya dulu karena apa ya istilahnya untuk masalah personal branding sendiri ya karena saya suka ngasir di mana-mana sharing session. Oke. Dan juga saya membantu BSSN untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Oke. Begitu, tapi itu ya berdarah-darah ya. jadi nggak cuma enak-enakan nggak gitu, tapi memang kalau buat saya sertifikasi sangat perlu karena untuk profesionalisme. Dan sertifikasi itu tidak hanya luar ya, karena di lokal juga ada. Lokal ada, BNSP. Nah, ya. Sama. Udah ada, makanya harusnya sekarang cintai produk Indonesia. So, nah, so BNSP itu salah satu caranya. Kok bisa di mana kok BNSP? Nah, pakai suhu ini. Suhu udah kerja sama BNSP. Kan gitu ya. Thank you, Mas. Jadi sebenarnya gini, buat teman-teman yang masih berpikir, wah ujian itu harus di vendor-vendor luar negeri, itu nggak mesti. Karena dari BNSP itu sudah ada skema sertifikasi untuk cyber security. Salah Betul. Satunya cyber security analis. Itu bisa teman-teman ikuti, dan ya bahasa Indonesia juga, karena Yep. lokal. Dan yang paling teman-teman yang teman-teman harus ketahui adalah, model ujiannya pun juga beda kalau misalkan di cyber security di yang BNSP lakukan. Dia bukan pilihan ganda yang teman-teman ketahui kalau ujian luar ini enggak. Tapi lebih ke pembuktian. Pembuktian apakah teman-teman benar-benar bisa security atau tidak. Praktikal ya berarti ya. Yes, okay. Lebih ke pembuktian. Nah, itu. Dan lagi, saya dapat kabar dari salah satu LSP bahwa yang dikeluarkan BNSP itu sudah setara ASEAN. Yes,
saya sudah dengar itu. Makanya jangan ragu. Yes, ASEAN. Gunakan produk Indonesia. ASEAN itu paling tidak ada di 11 atau 12 negara sih. Iya, segitu. Lumayan. Betul. Itu ibaratnya, ya, kalau karena beberapa orang ada yang tidak percaya dengan bahasa bahasa Inggrisnya, mm-hmm. biasanya problemnya di situ, mm-hmm. atau merasa certified di luar tuh kemahalan. Banyak yang kayak gitu, Mas. Karena memang mahal sih. Itu kenapa saya baru certified. Saya sadar itu tidak cuma ya beberapa juta lah intinya. Puluhan juta. Oh. Puluhan oh iya benar-benar. Saya paham juta. Itu, saya paham. Iya. Itu. Puluhan juta kalau di BNSP ya beberapa juta aja, ada yang under 1 juta ada, betul. Ada yang 1 sampai 2 juta dan selisihnya jauh sekali. So, ya, itu benar-benar kalau teman-teman mau, teman-teman ketika teman-teman sudah belajar, ini kayak Mas Rizky Januari ini tadi bertanya kan, kita belajar dari mana? Nah, ketika Mas Rizky itu udah bisa, kami harapkan Mas Rizky coba ambil certified. Nggak usah jauh-jauh ke BNSP aja. Gitu. Setuju oh, dengan okay. itu. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Mas. Boleh. Panjang aja nih. Dari Vicky Muhammad Ginanjar. Oke, Mas Vicky di sini. Pak, izin bertanya, apa dampak terburuk jika data kita bocor? Dampak terburuknya adalah pinjol, coba salah satunya. Oke, pinjol. Gimana? Skemanya gimana bisa sampai ke pinjol, Mas? Oke, data kita tidak tahu dan kita tidak bisa mengontrol data kita dipegang oleh siapa. Karena pastinya kita sudah memberikan data kita ke banyak pihak, secara sadar maupun nggak sadar. Oke. Ketika data itu bocor dan digunakan kayak pinjol, kan cukup kayak foto KTP dan foto selfie KTP. Selesai kan? Oke. Ketika orang menggunakan data Anda, kemudian orang itu tidak membayar, siapa yang diburu? Jelas ya. Oke. Siapa yang akan dipermalukan? Ini sudah masuk ke nama baik. Yes. Itu dampak terburuk. Padahal nama baik Anda itu Anda bangun sudah lama pastinya kan? Betul. Dampaknya ke reputasi. Reputasi nah. dipermalukan sama si pinjol. Iya, bahkan ada kan banyak sekali kasus gara-gara pinjol orang bunuh diri. Wow. Oh, iya. Banyak kan benar ya? Ini case real. Yes. So, apakah Anda mau jadi korban berikutnya? Makanya hati-hati dengan data Anda. Yes, hati-hati dengan data. Hati-hati dengan data, hati-hati ya. Ya, dengan adanya podcast ini juga pasti teman-teman oh, ternyata data itu seperti itu ya. Teman-teman bisa tahu dampak terbesarnya itu seperti apa. Bahkan di level parah dampak terburuk seperti pertanyaan Mas Vicky ini bisa dipermalukan. Yes. Secara publik. Dan itu ya. Beberapa kali saya dapat tuh kayak gitu dan itu teman saya dan dia juga aku enggak minjem gitu. Itu jelas. Wow. Nge-broadcast tuh KTP dan apa kata-katanya ya ampun kata-katanya enggak bisa saya ceritakan tapi memang itu sangat menyakitkan sekali. Coba bayangin. Iya, sudah data bocor, sekarang ada pinjol yang memang regulasinya harus dikencengin. Iya, pinjol apalagi pinjol yang ilegal ya. Kalau legal mungkin udah dikontrol sama OJK pastinya ya, udah dikontrol sama regulasi. Tapi kalau ilegal siapa yang mau ngontrol? Enggak ada. Nah, enggak ada yang under control sekali under control. Itu. Karena yang penting kalau udah ilegal kan yang penting gue dapat duit, selesai. Yes. Dapat cuan. Orangnya kejebak, bisa gue peres. Iya. Apalagi kalau misalkan di handphonenya teman-teman ada data pribadi yang privasi. Itu dia. Foto yang tidak baik. Betul. Atau video yang ya yang harusnya teman-teman simpan. Ada bisa. password.txt. Sering banget saya dapet itu. Itu bisa jadi fatal sekali. Iya. Jadi kembali ke teman-teman semua, awareness pada diri kita itu wajib hukumnya. Pada instansi itu wajib dan kita juga harus care juga sama adik-adik kita. Kalau misalkan kita udah tua ya, care sama adik-adik kita, kita literasi digital, kita beritahukan bahwa apa yang kamu lakukan itu bisa jadi tidak tepat. Kalau kamu mau belajar, belajarlah ke sini. Ya kan ada situs-situsnya yang bisa dibuat teman-teman buat belajar semua. Banyak sekali. Banyak sekali. Oke, ya Mas Febri. Mana sih? Gak terasa sudah 7:30, Mas. Oh iya. Cepet banget ya. Cepet, Mas. Oke. Okay. Setelah kita bahas data, data privasi, data publik dan lain-lain, gak terasa sudah 7:30. Dan sepertinya teman-teman di sini ya, walaupun tadi ada gangguan teknis ya, mohon maaf Mas Febri ya. Gak apa-apa. Ada gangguan teknis terkait dengan suara. It's okay, ya.
itu di luar dari kehendak kami juga, karena kami menginginkan yang terbaik juga buat teman-teman. So, satu kalimat atau pesan untuk kita semua, Mas Febri. Satu kalimat. Saya ambil dari visi kami. Oke, silakan. Keamanan datamu adalah tugas kita. Lebih keras, Mas. Keamanan datamu adalah tugas kita. Asia. Yes. Bukan kami. Bukan kami. Tapi kita. Kita. Karena kami bukan Superman. Ah, agree. One Paham show ya? Man. Yes. One man show mati. Oke. Itu makanya kita berkolaborasi dengan banyak sekali pihak untuk masa mengamankan data. Yes. Jangan selalu melulu menyalahkan instansi atau regulasi ketika habit Anda masih membahayakan diri Anda sendiri. Oke. Mantap. Ketika habit Anda masih membahayakan diri Anda sendiri dan ujung-ujungnya ke instansi tempat kamu bekerja juga tentunya. Ujungnya lebih ngeri lagi, keluarga Anda sebagai ancamannya. Waspadalah. That's it. Oke. Penutupan yang mantap ini, Mas. Oke, itu tadi bincang-bincang ringan dengan Mas Ferbi selama 1 jam ya. Dari jam 7:30 sampai jam 7:30, gak terasa ada beberapa pertanyaan, ada gangguan teknis ya. Ya, namanya dinamika, semoga kedepannya juga kami pasti lebih baik. Untuk itu, thank you Mas Febri. Sama-sama Mas, semoga nanti ada lagi ya. Siap Mas. Oke, dari kami cukup. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir di mana-mana, baik itu masih di kantor ataupun ya, karena ini PPKM ya, berarti ada juga yang pasti banyakan di rumah atau yang sedang family time ya. Terima kasih banyak sudah nonton di Ngorbit kali ini. Dari saya, Cahyo Dwi Raharjo, kalau misalkan ada salah kata atau perbuatan yang tidak menyenangkan walaupun secara virtual, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Salam Ngorbit. Thank you Mas Febri. Oke. Okay. Asik ya.